Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata Kita. Salam untuk sahabat ternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu, sehat-sehat, dan tentunya ndang payu. Dan alhamdulillah saya sampai di Jogja ini sedang berkunjung di 72 Alphard Farm yang berada di Yogyakarta dengan ownernya Mas Ulin dan Mas Aji. Dua pemuda ini yang sukses mendirikan peternakan domba di Yogyakarta. Dan nanti kita akan tanya-tanya sejarahnya, bagaimana kisah kesuksesannya yang menjadikan peternak ini peternakan yang merupakan peternak baru tapi sudah manajemennya bagus ya. Dan langsung saja nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Ulin sebagai ownernya 72 Alphard Farm. Yuk ikutin Pesona Wisata Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak kambing domba Indonesia. Perkenalkan saya atau kami itu adalah owner dari 72 Alphard Farm. Saya bernama Ulin Nuha. Samping saya Mas Aji. Lokasi kandang kami di Nitian Baru, Kota Yogyakarta. Posisinya pas di tengah-tengah kota. Sejarah dari peternakan ini adalah semacam merger atau penggabungan antara dua peternakan. Dulu ada yang namanya Alphard Farm, saya punya farm namanya Alphard Farm, Mas Aji punya farm juga namanya 72. Maka kita gabung, kita satukan nama menjadi 72 Alphard Farm. Sedikit kenapa kita ambil nama ini adalah dari nama kepanjangan dari 72, itu adalah tujuan dunia akhirat, sedangkan Alphard itu adalah yang utama, sehingga kita berharap agar farm ini tidak hanya berfokus di sisi keduniaan saja atau profit, tapi paling tidak dengan adanya farm ini kita bisa memfokuskan diri untuk bisa lebih dekat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya. Monggo Mas Haji ada tambahan. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, salah satu owner dari 72 Alphard Farm ini. Ya, sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan Mas Ulin. Jadi kami berdua, 72 Farm dan Alphard Farm, itu merger. Jadi emangnya bang doang yang bisa merger? Kita juga bisa merger, peternakan juga bisa merger. Jadi di sini menunjukkan bahwa usaha peternakan itu bisa kok dibuat atau dikemas tidak begitu tradisional gitu loh. Ada strategi-strategi bisnis yang mirip dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi peternakan itu tidak hanya sekedar memelihara ataupun ngasih makan, tidak, tapi juga ada sinergi bisnis yang bisa kita satukan. Itulah mengapa 72 Farm dan Alphard Farm bersatu, bersinergi menjadi 72 Alphard Farm, seperti itu. Ya, kami dari 72 Alphard Farm itu memiliki visi misi sesuai dengan nama kami tadi, yang utama dan menuju dunia akhirat. Jadi visi kita adalah menuju sukses dunia akhirat, itu yang utama, itu adalah visi kami. Lalu misi kami adalah yang namanya usaha, kami memiliki misi supaya usaha kami ini adalah hidup dan menghidupi. Bagaimana usaha kami ini tetap sustain, tetap hidup dan menghidupi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, seperti ya kami berdua, karyawan-karyawan kami. Sebagai informasi, hari ini kita memiliki karyawan sejumlah 4 orang yang membantu kegiatan operasional sehari-hari, dari kebersihan, kesehatan ternak, operasional lainnya seperti pemberian pakan dan lain-lain, seperti itu. Mas Ulin, ada yang ingin tambahkan? Oke, terima kasih Mas Haji. Tadi ya memang betul, memang fokus kita itu tidak hanya sebatas istilah Jawanya itu ngingu pedus saja,
Tapi bagaimana caranya dengan kita ngingu wedhus, kita itu bermanfaat untuk yang sekitar juga. Paling tidak gambaran harapan kita seperti itu. Untuk bisa mencapai itu juga butuh effort, butuh usaha yang tidak bisa dipandang remeh ya. Karena letak kita itu posisinya di kota Jogja, di tengah penduduk. Paling tidak ada strategi terutama yang paling penting adalah dari sisi manajemen kandang. Bagaimana caranya kita membuat sanitasi kandang yang bagus, kandang yang pertama nyaman untuk si ternak itu, dan yang kedua adalah tidak menimbulkan polusi udara lah, kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi tidak bau sehingga warga sekitar itu mensupport kami dalam berusaha, berikhtiar di dunia produsen ini. Ya, menyambung apa yang sudah disampaikan Mas Ulin sebelumnya, kan 72 Alphard ini penggabungan antara dua farm, antara 72 farm dan Alphard farm. Nah, sejarahnya itu kita bergabung di bulan Januari 2020. 2 bulan tepat kita dilanda pandemi inilah. Kita tahu sendiri kan pandemi itu gambarannya semua usaha sulit, semua usaha terhambat seperti itu. Ya, kita tidak tahu waktu di bulan Januari itu kita sama-sama memiliki strategi bisnis, bersinergi, merger di bulan Januari. 2 bulan setelahnya kita dilanda pandemi. Nah, itu menjadi tantangan sendiri buat kita. Kita sempat berpikir ya semi pesimis lah. Apa jangan-jangan pandemi ini membuat usaha kita jadi terhambat atau bagaimana? Oh, timingnya kok kurang tepat ya, Januari sebelum pandemi kita bergabung, kita punya strategi bisnis ABC, tapi kok Maret kita ketemu pandemi seperti itu. Tapi ya balik lagi ke visi dan misi kita tadi, kita kan menuju dunia akhirat. Ya sudah, kita tetap berikhtiar, kita pasrah, kita ikhlas. Kita kembalikan lagi ke niat kita nih yang di awal, di mana gimana kita menjalankan bisnis ini tetap hidup dan menghidupi. Akhirnya kita ya, bukannya kita mengabaikan protokol kesehatan, masalah pandemi itu tidak kita abaikan. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita sempat dan rutin juga melakukan semprot disinfektan sekitar kandang. Kita tetap melakukan bisnis as usual, tetap melakukan pemasaran segala macam. Dan alhamdulillahnya karena kita ya terus berdoa juga, kita terus berusaha, tetap menyemangati rekan-rekan yang bekerja di sini. Alhamdulillah kita sampai hari ini bisa bertahan usahanya. Kita tahu sendiri Jogja ini kan kota sate ya, sate kelatak, sate kambing. Nah, itu tidak pernah mati juga ternyata usaha bisnis itu. Jadi kita tetap bisa mensupport teman-teman yang ada di hilir, di pengusaha warung-warung sate, untuk kita bisa memberikan daging-daging terbaik kita di sini. Dan alhamdulillah juga waktu tengah pandemi tahun lalu kan kita merayakan Idul Adha, di mana kita tahu sendiri pasar hewan kurban juga tidak begitu terpengaruh untungnya. Ya mungkin terpengaruh sedikit, tapi tidak berpengaruh dengan kita alhamdulillah. Jadi kita, karena kita terus berusaha, kita melakukan pemasaran, terus mengkomunikasikan apa yang kita punya di sini, tetap masih ada. Jadi orang-orang atau konsumen-konsumen yang mencari kambing untuk atau domba untuk kurban tetap ada, dan kita masih terus berjalan sampai hari ini. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di pandemi itu juga karena kami berdua dan beberapa tim di lapangan itu tetap solid. Kami informasikan juga selain kami berdua dan teman-teman yang di lapangan, saya sendiri dari 72 Farm memiliki rekan juga di belakang panggung yang mengelola sosial media kita, mengelola strategi bisnis kita juga, yang sehari-hari nggak berada di sini tapi turut membantu dengan sangat, yaitu Mas Yogi dan Mas Pito yang ada di Jakarta sekarang. Dan kalau dari Mas Ulin, Alphard Farm itu juga memiliki tim yang sangat luar biasa solid membantu sehari-hari strategi bisnis kami, operasional kami, pemasaran kami itu juga didukung oleh Mas Widan dan Mas Fibran yang juga mendukung berjalannya usaha ternak ini. Kalau dari kami berdua ingin berpesan lah kepada generasi penerus. Dan kebetulan juga hari ini dan kemarin itu ada dua anak
Fakultas Peternakan UGM yang main kesini, dan selalu kami sampaikan, nggak ke mereka doang, ke semua anak muda, ayo kita kembali lagi ke alam, kita kembali lagi ke sumber kita di mana berasal, yaitu alam. Kalian bayangin deh, coba deh teman-teman di sini bayangin, sekarang anak muda sekarang berekspektasi kerja itu kantoran, ekspektasi kerjanya fintech. Kalau semua berpikiran kayak gitu, besok kita makan daging sate apa? Sate digital. Kan gak mungkin kan? Tetap harus ada yang meneruskan usaha seperti ini. Kami berdua gak mau nih punya anak bercerita, eh dulu zaman bapak kecil itu ada sate kelatak loh. Nah bayangkan kalau suatu hari nanti usaha peternakan itu sangat tidak dilirik sama anak-anak muda zaman sekarang, mau seperti apa kita? Jadi ayolah kita kembali lagi terus menjalankan usaha-usaha yang berbau alam seperti ini, yaitu peternakan, supaya anak cucu kita nanti tetap bisa merasakan daging kambing itu seperti apa. Oke, baik, untuk yang terakhir dari kami, dari 72 Alphard Farm, ingin menyampaikan juga, paling tidak kita harus semangat dalam beternak. Insya Allah di dunia bisnis ternak ini, insya Allah tidak hanya profit yang bisa kita dapatkan, tapi juga dari sisi keberkahan yang jika kita menjalani itu, kita menjalankan bisnis ini dengan baik, insya Allah berkah untuk semuanya. Mungkin itu dari kami. Salam untuk peternak kambing domba Indonesia, sukses dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.